Oke, okay, kita mulakan hari ini surah Qaf ayat 41. Surah Qaf ayat 41 ya. Baik. Kita mulakan. Wastami. Dan dengarkanlah oleh engkau. Wastami dan dengarkanlah oleh engkau. Yauma akan hari. Yunadi ia menyeru. Al-Munadi oleh penyeru. Min makan daripada tempat qarib yang dekat. Yauma yaitu hari. Yasmauna mereka mendengar. As-soiha akan tempikan. Bilhaq dengan benar. Zalika itulah. Yaumul khuruj, hari keluar. Ayat 42 sekarang ya. Yaumul khuruj, hari keluar. Sekarang ayat 43. Inna sesungguhnya kami. Nahnu kami, nuhyi kami menghidupkan, wanumitu dan kami mematikan, wa ilaina dan kepada kami, al-masir tempat kembali. Yauma pada hari. Tasakkoku ia terbelah. Ayat 44 ya. Tasakkoku ia terbelah al-ardu oleh bumi. Anhum dari mereka. Siro'a dengan cepat. Zalika itu hasrun pengumpulan. Alaina atas kami. Yasir amat mudah. Ayat 45. Nahnu kami. A'lamu lebih mengetahui. Ayat 45.
surah Qaf. Dah jumpa ya semua. Ayat 45 ayat akhir ni. Nahnu kami a'lamu lebih mengetahui bima dengan apa yang yakulun mereka katakan. Wama anta dan tiada engkau. Alaihim atas mereka. Bijabbarin. Yang memaksa. Fazakir, maka ingatkanlah oleh engkau. Bil Quran, dengan Al-Quran. Man, akan orang yang ya khofu, ia takut. Wa'idi akan ancamanku. Baik, ya, saya masuk semula surah Qaf. Mulai daripada ayat 41. Wastami yauma yunadi munadi min makani qarib min makanin qarib. Dan dengarkanlah oleh engkau akan hari ia menyeru oleh penyeru tempat yang dekat. Maknanya pada hari berlakunya hari kiamat. Pada masa itu, bunyilah satu seruan atau satu tempikan daripada Israfil di tempat yang dekat, yaitu daripada langit. Seruan itu kedengaran oleh semua makhluk yang sedang lena dalam mimpi dan yang hidup sangkakala pertama semua dah mati. Ini sangkakala yang kedua. Mereka yang mati yang dibuai oleh mimpi semua terjaga. Roh sudah berada dalam jasad yang baru. Terperanjat bila terdengar suara Israfil yang mengejutkan untuk semua bangkit. Yauma yasma'una sayhata bilhaq. Pada hari mereka mendengar tempikan dengan benar. Mana satu tempikan yang memeranjatkan. Ini tempikan yang kedua. Daripada siapa? Israfil. Malaikat Israfil. Semua terperanjat. Terperanjat apa? Terperanjat bangun. Zalika yaumul khuruj. Itulah hari keluar. Itulah hari keluar. Jadi, masing-masing makhluk yang mati tadi terjaga bangun untuk keluar menuju satu lapangan disebut mahsyar. Di situlah akan ditimbang amal. Setelah itu, dikumpulkanlah
daripada keputusan yang diberikan. Kalau bahagia di tempat pengumpulan yang orang-orang bahagia. Kalau celaka, ya ada pengumpulan tempat-tempat itu. Sebelum diarak mas pergi ke tempat sebenarnya, surga ataupun neraka. Ya. Sebab itu kita kena faham ya, dalam memahami agama ni kadang ya ada ya penceramah-penceramah menceritakan hal ya berkaitan azab kubur ya. Neraka, ya mereka masuk neraka macam-macam lah ceritanya mengeri-ngerikan. Kita pegang begini, mengikut Quran dan mengikut Sunnah. Orang yang sudah mati, ya dia di alam ruh, bukan jasad lagi. Ya, di alam ruh. Alam ruh ni macam kita tidur, kita mimpi. Ruh kita dah tak ada pada jasad lagi, mana kita berhayal dengan ruh kita ke mana-mana. Kadang ruh kita menemui ya, jalan-jalan yang membahagiakan. Kadang roh kita ni menemui jalan-jalan yang menyakitkan. Jadi kadang mimpi itu ada mimpi baik, kadang ada mimpi buruk. Jadi orang yang mati, ya, semuanya di alam mimpi. Kalau nak tahu, dia mimpi. Jadi tak ada dalam jasad lagi, di alam roh. Jadi bila alam roh, dia hanya bermimpi. Mimpi ni kadang mimpi baik, kadang mimpi buruk. Kalau mimpi baik apa? Dia seolah-olah dia di ya layan dalam syurga. Dia lena dalam hayalan dalam syurga. Nah, itu mimpi baik. Itu namanya nikmat kubur. Kemudian ada mimpi buruk. Mimpi buruk ni maknanya layanan atau dia diazab dalam neraka. Tapi belum masuk neraka ya. Jangan kita salah faham, orang yang dah mati itu tak ada masuk surga dan masuk neraka. Belum lagi. Ya, itu hanya gambaran dia mimpi dalam neraka. Itu namanya azab kubur. Bila masuk surga, masuk neraka? Setelah ya, hari perhitungan. Setelah hari perhitungan tu barulah ketentuan masuk surga betul, masuk neraka betul. Nah, fahamkan macam tu senang. Ya, supaya kita tidak bercelaru ya, memahami tentang alam kubur ini. Seolah-olah ada orang dalam kubur tu. Tak ada lagi dah. Ya, orang dalam kubur tu. Ya. Orang dalam kubur tu hanya sebagai tanda. Ya, itu dikatakan kubur. Kubur ni hanya sebagai tanda. Kadang tak bertanda. Ada yang mati hancur di bom, tak bertanda. Ya. Ada yang mati masuk dalam laut. Ya, ditenggelamkan dalam laut, tak ada tanda. Ya. Saya ingatkan orang tua-tua kita dulu naik kapal, bila meninggal kat kapal tu, ya, jasadnya tadi ditenggelamkan dalam laut. Ya, tak ada tandanya. Ya. Nah, begitu jugalah. Ya, yang mati dimakan binatang, tak ada tanda. Jadi, ya, kubur ini, ya, alam kubur ini hanya satu alam nak menunjukkan kita sudah tidak ada di dunia ini. Nah, itulah alam kubur atau sebagai alam barzah. Ya, janganlah kita nak mendewa-dewakan kubur. Ya, sebab ya, kubur itu tidak ada roh lagi di dalamnya. Yang ada ialah jasad yang sudah mereput jadi tanah. Roh sudah diterbangkan di satu alam yang namanya barzah. Ya. Untuk menanti apa? Hari kebangkitan. Nah, itu kena faham tu. Sebab itu hari kebangkitan besok, roh ni dimasukkan dalam jasad yang baru. Bukan roh yang jasad yang hancur tu, bukan. Yang baru. Okay. Baik, ayat 14, ayat 43 dari surah Qaf ni, inna nahnu nuhyi. Sesungguhnya kami ni Allah ya. Sesungguhnya kami menghidupkan, wa numitu, dan kami mematikan, wa ilainal masir, dan kepada kami tempat kembali.
kita kena yakin yang memberikan kehidupan kepada kita adalah Allah. Dan yang mengambil nyawa kita juga adalah Allah. Jadi kita ni adalah milik Allah. Sebab itu bila kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu tanda kita kembali kepada Allah. Mengatakan istirja', kembali kepada Allah. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan sesungguhnya kami bakal kembali kepadanya. Bisa wa ilai nal masir, dan kepada kami tempat kembali. Ya, akhirnya kembali kepada Allah. Kalau milik kita, kita boleh pertahankan hidup kita. Ya, saya nak hidup 10 tahun lagi. Ya, tapi bukan kerja kita. Nah, di sinilah kita nak tahu bertambah lemahnya kita ni. Ya, tak boleh, tak dapat nak mempertahankan kita punya nyawa. Nah, kalau Allah nak ambil, bila-bila dia ambil. Itu adalah keputusan Allah. Yauma tasyaqqaqul ardu. Sambung ya, ayat 44. Yauma tasyaqqaqul ardu. Pada hari ia terbelah oleh bumi. Anhum, dari mereka siroan. Dengan cepat. Maknanya, belahan, retakan bumi ini begitu cepat. Macam kita belah buat tembikai. Ya, macam itulah cepatnya terbelah. Bumi ini, ia lebih cepat lagi terbelah. Hancur. Zalika hasrun alaina yasir. Ya, itu hasrun, pengumpulan. Hasrun daripada perkataan mahsyar. Ya. Pengumpulan alaina atas kami, yasir, amat mudah. Maksudnya lepas daripada itu, ya, daripada sangka kala yang pertama yang menghancurkan, kemudian sangka kala yang kedua mengumpulkan pula. Itu mudah bagi Allah. Ya, nak mengumpulkan semula makhluk ini. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami, kata Allah, lebih mengetahui dengan apa yang mereka katakan. Mereka ni siapa? Pada asalnya ialah orang kafir Quraisy katakan. Wa ma anta 'alaihim bijabbar. Dan tiada engkau atas mereka yang memaksa. Jadi Nabi, ia tidak memaksa mereka beriman. Nabi hanya menunjukkan arah jalan kebenaran. Macam kita kata, ini jalan ni, ya, pergi ke rumah si Pulan. Ya, kalau dia nak ikut, ikutlah. Ya, kalau dia tak nak ikut, boleh kita paksa? Tak boleh. Ha, macam itulah ibaratnya. Jadi Nabi, ya, hanya memberikan jalan. Dia nak beriman, terpulang. Tak beriman, tanggunglah sendiri. Ya. Fazakir, maka ingatkanlah oleh engkau bil-Quran. Dengan Al-Quran. Man yahofu wa'idi. Akan orang yang ia takut ancamanku. Jadi, orang yang takutkan Allah, bila diberi peringatan Al-Quran ini, mereka akan tunduk patuh. Tapi, kalau jenis yang kufur melawan, kita bacakan Quran, memberi peringatan kepada mereka tentang Al-Quran ini pun, ya, mereka tidak pedulikan. Bahkan mereka, ya, dustakan apa yang disampaikan, yang kita sampaikan. Saya itu memberi, ya, maka ingatkanlah oleh engkau dengan Al-Quran. Nah, jadi dengan Al-Quran ini mana kita ingatkan apa? Ingatkan makna yang ada dalam Al-Quran, yang berupa peringatan-peringatan, ya, ancaman-ancaman tentang Al-Quran ini. Jadi, siapa yang nak ikut? Siapa yang takut? Hanya dia, orang yang dia beriman. Mereka akan rasa takut akan janji-janji ancaman dalam Al-Quran. Sebab itu bila cerita-cerita neraka dalam Al-Quran, dia gerun kita, dia takut kita. Ya. Nah, begitulah yang dikatakan memberi peringatan
kepada Al-Quran. Jadi habis surah Qaf ya, pada hari ini alhamdulillah kita dapat habiskan surah Qaf. Dan kita masuk ya surah yang baru pula ya. Surah baru yaitu surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat. Baik, yang masuk-masuk kemudian tu boleh buka ya. Surah Az-Zariyat mulai daripada ayat pertama. Az-Zariyat ni ya, maksudnya ialah angin yang menerbangkan. Mereka angin yang menerbangkan atau angin yang membangkitkan. Nah, itu makna Az-Zariyat. Baik, ya, surah Az-Zariyat dinyatakan adalah surah yang ke-51. Mengikut abjad surah, dia surah yang ke-51. Dan ayatnya ada 60 ayat. Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Saya selalu ingatkan ya dalam menterjemahkan Bismillah ini. Ar-Rahim ni ada dua makna. Nak terjemahkan pengasih ke, maknakan penyayang ke, boleh. Tapi Ar-Rahman ini tetap dengan makna yang Maha Pemurah. Nah, sebab itu kadang kalau jumpa buku-buku, dia meletakkan makna dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu tak betul ya. Nah, pengasih itu tak boleh letak pada Ar-Rahman. Ar-Rahman ni yang Maha Pemurah. Tapi pengasih boleh letak pada Rahim. Penyayang boleh letak pada Rahim. Jadi dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ataupun dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Tak apa. Okey, kita teruskan. Wazariyati. Demi beberapa angin yang membangkitkan. Demi beberapa angin yang membangkitkan. Bracket menerbangkan. Zarwa akan debu. Falhamilati, maka beberapa yang mengandung mengandungi wikra, muatan yang berat. Muatan yang berat. Bracket air. Fal jariyati,
maka beberapa yang berlayar. Yusro, dengan mudah. Fal muqassimati, maka beberapa yang membahagikan. Maka beberapa yang membahagikan. Amran, akan urusan. Innama, sesungguhnya tidak lain. Aduna, kamu dijanjikan. La sodik, sungguh yang benar. Baik, ya, saya masuk mula. Surah Az-Zariyat. Kita dah memasuki surah yang ke-51. Dah penghujung-penghujung. Ya. Baik, Az-Zariyat ini dengan makna ya, angin. Angin yang menerbangkan atau membangkitkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzariyati zarwa, demi beberapa angin yang membangkitkan atau menerbangkan akan debu. Kita ni ya, tak menghadapi macam mana yang dihadapi oleh mereka yang duduk di padang pasir. Bila dikatakan angin, ya, angin ini akan membawa debu. Debu ini akan berterbangan. Sehingga kita melihat keadaan kalau gelap bertambah gelap dengan terbangnya ya debu ini. Itu kalau ribut pasir namanya. Kalau ribut pasir tak boleh nak buat apa. Pasir ni boleh masuk dalam mata. Dia nak menyedut, kita nak sedut udara pun sedut pasir. Dia katakan bila ribut pasir, masing-masing terpaksa berdiam diri. Kalau rumah boleh tertimbus dengan timbusan pasir. Ini kalau ribut pasir. Jadi Nabi SAW juga mendapat pertolongan daripada Allah. Daripada tentera Ahzab. Tentera yang bersekutu untuk ya, menyerang Madinah. Ya, Nabi dan orang-orang Muslim dapat pertolongan Allah. Allah turunkan ribut pasir, ya, sehingga mereka tidak dapat ya, nak berbuat apa-apa. Ya, lemah tentera kufar, ya, kalah ya, dengan datangnya ribut pasir tadi. Itulah yang disebut sebagai wazariyati zarwa. Falhamilati wikro, maka beberapa yang memikul atau yang mengandungi wikro, bebanan yang berat. Maksudnya awan. Ya, awan yang berkumpul dan kita lihat menjadi gelap awan tadi. Daripada awan putih berkumpul jadi gelap. Di situ mengandungi air, dikatakan sebagai ya,
muatan yang berat berkumpul ke situ. Bayangkan air, ya bukan sikit-sikit air berkumpul, ya, dan disitulah turunnya hujan. Bayangkanlah kalau kita, kalau awan tu jatuh, seberat berat tu jatuh terus ke debu ke bumi, rasanya penghuni bumi ini banyak yang mati. Bangunan-bangunan mencakar langit akan runtuh. Ya. Tapi tengok cantiknya. Allah punya ciptaan. Dia turun berupa titikan-titikan air hujan. Padahal jatuh daripada tempat yang paling tinggi. Ya. Dan menimpa kepala kita. Badan kita, kita tak rasa sakit pun. Padahal jarak jatuhnya daripada tempat yang paling tinggi. Tapi, kalau seandainya berupa ketulan, ketulan ais, cermin pun pecah. Ya, kepala pun pecah. Ya. Nah, kita dengar ada hujan batu. Hujan batu, hujan air batu. Ya. Nah, kalau hujan batu betul macam kaum Nabi Lut, ya, itu hujan batu betul. Ini hujan air batu itu pun sudah ya, merisaukan. Ya, cermin-cermin boleh pecah. Nah, ini maknanya palhamilati witro. Siapa yang mengatur kalau tidak Allah Ta'ala? Faljariyati yusro. Maka beberapa yang berlayar dengan mudah, kapal-kapal dagang, ya, kapal penumpang ni adalah yang besar-besar pun ada, tapi tak sebanyak kapal dagang. Kapal dagang ni banyak, ya, kalau satu negara ya ada kita kira 10 saja kapal dagang, tapi lebih lah sebenarnya. Bayangkanlah satu dunia semua berlayar membawa barang dagangan. Siapa ya, yang memberikan keamanan laluan lautan tadi kalau tidak Allah? Itu amat mudah bagi Allah. Fal muqassimati amro. Maka ya, beberapa yang membahagikan akan urusan. Ini siapa pula? Ini yang dimasukkan ialah malaikat-malaikat yang membahagikan urusan masing-masing. Ya, dibagikan ya untuk ya, memberikan rezeki ya dan menurunkan hujan. Ya. Nah, jadi yang ia berupa air hujan yang kita sebut ya. Ini adalah malaikat-malaikat maksudnya. Maka beberapa yang membagikan akan urusan. Itu mana malaikat. Innama tu'aduna lasadiq. Sesungguhnya tidak lain. Kamu dijanjikan. Sungguh yang benar. Maksudnya ialah malaikat-malaikat yang membahagikan urusan tadi. Jadi sesungguhnya tidak lain, kamu dijanjikan sungguh yang benar. Mana apa yang dijanjikan kepada Rasulnya, ya adalah yang pastinya benar. Ya, bukan satu olok-olokkan untuk memberi pertolongan. Benar, ya, mendapat pertolongan daripada Allah. Baik, sama lagi. Wa inna, dan bahwasanya. Ad-din, hari pembalasan. Lawaki, sungguh pasti terjadi.
Wasamai, demi langit. Al-hubuh, zizati, yang mempunyai. Al-hubuk, jalan-jalan. Innakum, bahwasanya kamu. Lafi, sungguh dalam. Kaulin, perkataan. Mukhtalif, yang menyalahi. Bracket, berbeda pendapat. Simak semula. Wa inna dina lawak, dan bahwasanya hari pembalasan sungguh pasti berlaku. Allah sudah mengatakan ribu tahun mengenai tentang adanya hari pembalasan pasti akan terjadi atau berlaku. Maksudnya, ya, kita tidak mengetahuinya. Ya. Jadi tak perlulah kita tunggu. Dia akan datang. Yang penting, kita lakukan amal soleh untuk persiapan diri kita. Wasamai zatil hubuk, dan langit atau demi langit yang mempunyai hubuk, jalan-jalan. Mana hubuk itu jalan-jalan. Sebenarnya kita ia tidak mengetahui bahawa langit ini punya jalan-jalan, punya pintu-pintu yang dilalui oleh malaikat. Jadi, ya, malaikat nak pergi masuk ke satu langit, ke satu langit. Ada malaikat-malaikat penjaga pintu itu. Sama ada membenarkan ataupun tidak. Ya. Tapi itulah yang dinyatakan. Ada penjaga dia. Innakum lafi qaulin mukhtalif. Bahwasanya kamu sungguh dalam perkataan yang berselisih. Yang berselisih boleh juga dikatakan berbeza pendapat. Kadang sampai bertekak-tekak kerana berbeza pendapat. Yufaku. Yufaku. Ini belum diterjemah lagi. Yufaku. Boleh terjemahkan. Yufaku, ia dipalingkan. Anhu, darinya. Darinya. Man, orang yang. Ufiko, telah dipalingkan ia. Ayat yang ke-9 ya. Ayat yang ke-10. Kutilal khorrosun. Telah dilaknat ia. Al-khorrosun. Orang-orang yang berdusta. Orang-orang yang berdusta. Allazina, iaitu orang-orang yang
mereka. Di dalam ghamratin, kebodohan. Sahun, orang-orang yang lalai. Baik, saya masuk mula. Yufaku anhu, ia dipalingkan darinya. Man ufiko, akan orang yang ufiko telah dipalingkan ia. Kutilal khurrasun, telah dilaknat ia akan orang-orang yang berdusta. Telah dilaknat, kutilannya sama mana bunuh. Ya, kutilan mana telah dibunuh. Jadi tak sesuai ini dengan maksud. Ya, bunuh. Tapi boleh diberikan makna. Dengan makna apa? Telah dikutuk ia. Ya. Atau telah dilaknat ia. Ar-Hurrasun, orang-orang yang banyak berdusta. Itu Quran kata. Demikian. Alladzina hum fi ghamratin sa'un. Yaitu orang-orang yang mereka dalam kemabukan dan orang-orang yang lalai. Biasa mas mula. Yufaku anhu man ufiko. Ia dipalingkan darinya akannya. Apa ini? Dipalingkan darinya. Dari mana tu? Mana dari Al-Quran ni? Tadi yang ayat yang di atas, lafi qaulin mukhtalif. Ya, dalam perkataan yang berbeda-beda. Berselisih. Ada yang mengatakan Quran itu syair. Ada yang mengatakan Quran itu sahir, sihir. Ya, ada. Ya, dikatakan juga Quran ini kahin. Itu dah. Dia kata-kata ya, dukun. Ha, jadi, ya. Yufaku, baru yufaku. Mana jadi palingkan anhu darinya dari Al-Quran. Man ufiko, orang yang telah dipalingkan ia dari Al-Quran, dari keimanan. Kutilal khurrasun. Itu kutilah itu baru telah dibunuh. Telah dibunuh. Telah dikutuk orang-orang yang berdusta. Allazihum fi ghamratin sahun. Yaitu orang-orang yang dalam ya, kemabukan. Fi ghamrah. Ya. Dalam kebodohan di sini. Ya. Di sini dengan makna kebodohan. Jadi, orang-orang yang mereka dalam kebodohan, sahun, orang-orang yang lalai. Mana yang mereka yang berselisih ya, tentang Al-Quran ini, sebenarnya adalah orang yang jahil. Dan orang yang lalai daripada urusan akhirat. Yang mana mereka hanyut dengan dunianya.
yang membawa kepada kecelakaan kematian. Ya, itulah kerugian. Ya, orang-orang yang tidak beriman dengan Al-Quran. Baik, ya, itu sebagai pembukaan untuk surah Az-Zariyat. Dan akan datang kita sambung lagi. Dan kita teruskan dengan kuliah selanjutnya, yaitu pelajaran sorof kita. Ya. Boleh buat semakkan sorof. Dah sampai bilangan berapa kita? Mungkin buka mic. 62. Ya, 62 ya. Okey, 62 daripada itu Tasriful Lafif, iaitu bab yang berkaitan dengan in pengalayan pengailu. Tapi dah dibagilah contoh in tawa dengan makna terkumpul ya. In tawa yang tawi in tiwaan in tawi la tan tawi muntawin muntawan 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 untuya yuntawa dengan makna berkumpul. Kemudian cuba buat latihan nombor 1 indawa terhimpun. Indawa. 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 Yang dawi. Yang dawi. Lagi. Indiwaan. Indiwaan. Lagi. Indawi. La tandawi. La tandawi. Lagi. Mundawin. Mundawin. Mundawan. 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 Ya. Undui. 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 Ya. Undui. Undui. Yundawa. 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 Wa bukan wi. Eh. Yundawa. Baik, nombor 2. In gowa. Condong. In gowa. Gowa. Yang dawi, 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 yang Mungawi. Mungawan. 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 Yungawa. 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 Ya. Dengan mana condong? Nombor 3 dengan nama makna melengkar. Inzawa. Inzawa. Inzawi. Inzawi. Inzawa. Inziwaan. Oh, inziwaan. Oh, sorry. Inziwaan. Inzawi. Latan zawi. Latan zawi. Munzawin. 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 Munzawan. 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 Munzuya. Yunzawan. Yunzawa. Munzuwi. Yunzawa. Unzuwiya. Yunzawa. Unzuwiya Yunzawa. Okey, nombor 4 dengan makna termasuk. Termasuk. Termasak bukan termasuk. Termasak. Insawa. Termasak. Oh. Yang syawi. Insawa. Yang syawi. Insawa. Insawa. Syawi. Insiwaan. Insyawaan. Insyawi. Insyawaan. Insyawi. 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 Insyawan. 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 Nombor 5 dengan makna terlipat. In rawa. In rawa. Oh, in rawa. Oh, yang rawi. Yang rawi. In riwaan. In rawa. In rawi. Baik, ulang balik. In rawa. In rawi.
ulang balik ain oh. Ulang balik ain okay. In awa in rawa in awa yan awi yan awi in iwa ain in awi in la iwa an la dan awi mun in awi in awi la tan mun awan mun awi awan awan mun awa mun awan mun awan mun awa 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 terlipat. Cuba letak mana terlipat mengikut wazan. Telah madi, telah telah terlipat dia. Telah terlipat dia. Mudhari. Mudhari. Ia terlipat. Ia terlipat masdar. Terlipat. Terlipatan. 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 Kalau amar terlipatlah oleh engkau. Terlipatlah oleh engkau. Terlipatlah oleh engkau naik. Jangan engkau terlipat. Yang terlipat. Isim maf'ul. Yang diterlipat. Tertawailah. Yang dilipatkan. Yang dilipat. Mudah mudarat majlis tu. Dilipat okey. Kemudian sutra dilipat. Dan dilipatkan okey. Masdar pula. Zaman. Makan. Makan dia. Tempat terlipat. Masa terlipat. Lagi madi majmu'. Telah diterlipatkan ia. Telah diterlipatkan. Dilipat. Tertawa. Tak ada. Tak ada. Tak payah.